Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada risalah bantahan ulama' kurun ke-6 hijrah terhadap manhaj dan amalan melampau ahli sufi. Sambungan kita terakhir pada bab yang ketiga, muka surat yang ke-60, masih lagi di bawah tajuk bantahan ke atas cara berdalilkan Al-Quran. Kita sambung daripada muka surat 60 tu, perenggan yang paling bawah sekali bermula dengan sesetengah ahli sufi terpengaruh dengan golongan Syiah. Kita sambung situ. Jadi kita tengok apa yang disebutkan oleh penulis. Dia kata sesetengah ahli sufi terpengaruh dengan golongan Syiah dalam takwilan yang mereka lakukan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Golongan Syiah menjadikan setiap ayat Al-Quran ada zahir dan batin. Seorang tokoh orientalis bernama Nicholson pernah menyatakan dengan mengikut jejak langkah golongan Syiah, ahli sufi berjaya membuktikan menerusi pendekatan takwil nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, satu bentuk takwilan yang sesuai dengan tujuan mereka, iaitu setiap ayat Al-Quran, malah setiap kalimah dalam Al-Quran, menyembunyikan di sebaliknya makna batin dan tidak dapat didedahkan oleh Allah Azza wa Jal, melainkan kepada orang-orang yang khusus dalam kalangan hamba-hambanya, dan makna-makna tersebut menyinari hati-hati mereka pada masa mereka mengalami wajd. Perenggan yang terakhir muka surat 60 ni kita dah sebut sikit sebelum pada ni, iaitu perbahasan sebelum ni, iaitu tak dapat dinafikan apa yang dipegang, yang diamalkan daripada pemahaman, ideologi, ritual, amalan yang diamalkan oleh golongan sufi yang melampau memang diceluk hampir 90% daripada kelompok Syiah. Persoalannya, kelompok Syiah ini Syiah yang mana? Kita dah sebut sebelum ni, Syiah ini ialah yang dimaksudkan dengan Syiah Ismailiyah, yang mana mereka ni sangat terkenal dengan metod batin mereka. Bila mana menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, memang mereka akan sebut ayat Al-Quran ni dia ada batinnya dan ada zahirnya. Itu ialah pembawakan mereka. Dan golongan sufi memang ambil daripada mereka, cuma mungkin dia tak sebut batinul Quran, cuma dia sebut isyar ataupun bishar min hadhil ayah, isyarat ataupun apa di sebalik ayat ni. Tapi dia punya metod sama saja, iaitu nak sebut bahawasanya di belakang ayat ni ada makna lain, dan makna ni tidak difahami melainkan golongan tertentu, iaitu golongan-golongan yang selalu mengalami wajd pada diri mereka dengan sebab ritual yang dilakukan dalam amalan kelompok sufi tertentu. Wajib kita dah sebut sebelum ni, ianya ialah satu proses penerimaan ilmu
oleh kelompok sufi yang melampau. Sebab kita tahu umum satu orang tu dia dapat ilmu kerana dia pergi belajar, dia dengar, dia guna panca indera dia. Tapi bagi kelompok sufi, antara cara dapat ilmu juga ialah dengan wajd. Dengar satu-satu ayat Quran, tiba-tiba menggeletar. Lepas pada tu ada yang lebih teruk lagi, dia jadi macam histeria. Sebab tu ada setengah-setengah kelompok sufi tarikat tertentu, Tok Syekh dia memang biasa berkelakuan macam ni. Berkelakuan menggeletar macam kena karen. Lepas pada tu histeria, terpekik apa semua. Tak jadi pada Tok Syekh, jadilah pada anak murid yang rapat-rapat ni. Dan itu semua disangka wajd. Wajd tu ialah istilah yang mereka gunalah. Dalam erti kata lain, tidak sedarkan diri. Biasanya wajd ini akan berlaku bila? Ketika mana berlakunya majlis simak. Majlis simak ni zaman dulu punya nama majlis. Zaman sekarang kalau kita tengok, majlis simak ni mungkin ialah dibaca padanya ataupun ada dalam majlis itu pembacaan manaqib syekh-syekh tarikat tertentu ataupun kasidah-kasidah tertentu. Bukan kasidah tu salah, tapi mereka terlalu menghayati kasidah tu, ataupun boleh jadi, tak dapat dinafikan, kasidah tu sendiri telah disaluti dan telah ada di bawah bacaannya tu ialah benda-benda yang bersifat mantra sihir yang tak difahami. Ini benda yang tak dapat dinafikan. Walaupun kita tahu, bila mana kita sebut benda ni, memang ada orang yang akan marah, dia kata tak, tak ada tarikat buat macam tu. Tapi hakikatnya ini ialah benda yang memang ada. Dia bermula dengan bacaan tertentu, lepas tu gerakan tertentu, bunyi-bunyi tertentu, helaan nafas yang pelik-pelik diajar. Lepas pada tu akan berlakulah histeria. Histeria secara beramai-ramai mungkin, ataupun salah seorang di antara mereka. Itu semua dipanggil wajd oleh mereka. Cuma pada zaman Ibn Jauzi, pada zaman Qadi Abu Bakar Ibn al-Arabi, ini disebut sebagai majlis simak. Kita tengok muka surat 61. Bantahan Qadi Iyad terhadap cara pendalilan kelompok ni terhadap Al-Quran. Qadi Iyad menghukumkan kufur ke atas orang yang mempermainkan Al-Quran atau sesuatu daripadanya. Ia turut melibatkan takwilan yang fasid ataupun takwil ataupun tafsir isyari. Beliau menegaskan orang yang mempermainkan Al-Quran, mushaf atau sesuatu daripadanya, menolak satu huruf atau mendustakan sesuatu yang sarih. Sarih tu maksud dia jelas. Atau khabar atau mengisbatkan apa yang dinafikan oleh Al-Quran atau menafikan apa yang diisbatkan oleh Al-Quran sedangkan dia mengetahui perkara tersebut. Begitu juga orang yang syak terhadap Al-Quran, dia menjadi kafir berdasarkan ijma' ulama. Apa-apa saja bentuk meremehkan Quran, tak nak percaya, tak muliakan mushaf, pijak mushaf, koyak mushaf, tendang mushaf. Ini ada setengah-setengah kelompok sufi tertentu, dia ada ritual ini. Ritual tendang mushaf. Ada. Ini bukan kita buat cerita. Ini memang benda yang ada. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan boleh tengok dalam buku-buku yang ditulis oleh Ihsan Ilahi Zahir. Pendedahan dia terhadap kelompok-kelompok sufi yang melampau di Pakistan, di India. Bukan semua kelompok sufi, sebahagiannya. Terutamanya yang memang terkesan sangat-sangat dengan Batiniyah ataupun terkesan sangat-sangat dengan Ismailiyah ini. Memang benda tu ada. Memang benda-benda macam ni, melecehkan Al-Quran, memandang rendah terhadap mushaf, memandang rendah terhadap orang yang belajar baca Quran, itulah benda-benda yang memang berlaku. Okay. Takwilan yang fasid terhadap Al-Quran bermakna menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan kebenaran dan tidak menisahati para makhluk. Bila mana dia kata Quran ni ada batin dan zahirnya, dan batin tu pula eksklusif sifatnya, tidak difahami oleh semua orang, difahami oleh orang tertentu. Ini ialah salah satu bentuk nak kata Nabi ni cerita tak habis. Ada benda-benda yang terpaksa didiamkan, tak boleh sampaikan kerana tak semua orang boleh faham. Ini tidak berlaku dalam dakwah Nabi, benda ni tiada. Ini hanya tokok tambah mutaakhir sahaja. Okay.
Antara bahaya yang paling besar sekali ke atas akidah agama seseorang ialah apabila timbul i'tiqad dan kepercayaan wajib melakukan takwil ke atas nas-nas syarak tanpa hujah dan alasan yang kukuh daripada Allah. Apa saja perintah dalam Al-Quran ditakwil sesuka hati dengan nafsunya. Perintah salat, puasa, zakat, semuanya ditakwil mengikut kepada keinginan nafsu dia. Sebab tu kita akan tengok konsep daimus salah yang dibawa oleh ajaran kerajaan langit dan juga kerajaan ajaran Haji Ahmad Laksmana melalui kitab Di Hakikat Insan. Yang ni ialah dua benda yang telah diharamkan di negara kita. Pengajaran dia, bahan tulisan dia, buku Hakikat Insan tu lah. Apa yang ada dalam tu? Biasanya kalau kita pernah tengok buku tu, saya pernah tengok buku tu, perbahasan yang awal, kalau tak silap bab satu atau bab dua lah, dia ada bahas tentang hakikat diri sembahyang. Hakikat diri sembahyang ni ialah satu usaha nak justify salat lima waktu yang dilakukan oleh kebanyakan muslimin di seluruh dunia ini sebagai perintah utama Allah Ta'ala kepada kita, ialah kefahaman yang silap. Buat lima waktu ni, datang masjid, duduk dalam saf, bangun awal, bangkit pagi-pagi kerana nak pergi salat subuh, yang ni hanyalah mainan orang-orang zahir sahaja. Sebab tu kalau kita tengok kebanyakan ajaran yang menyeleweng, antara kempen utama dia ialah meninggalkan salat. Kalau dia tak suruh kita tinggalkan salat secara terang-terang, dia akan datangkan syak pada salat tu. Salat ni tak ada apa-apa sangat. Salat ni hanyalah simbolik semata-mata. Benda ni memang ada dalam intipati sebahagian ajaran. Akhirnya jauh daripada salat. Bila mana jauh daripada salat, maka akan banyaklah ruang-ruang syaitan boleh masuk dalam diri orang tu. Sebab tu kalau kita tengok tuan-tuan, Nabi ni dalam hadis yang diriwayat daripada Abu Daud, dalam Sunan Abi Daud, ada doa yang diajar oleh Nabi untuk kita berdoa dengannya, iaitu doa yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min salati la tuqbal. Ya Allah, aku bermohon padamu daripada salat yang tak diterima. Nabi ajar pada kita bahawasanya dalam kita duduk datang salat dah ni, minta pada Tuhan supaya salat yang dilakukan, yang ditunaikan ni diterima. Jangan jadikan salat ni tak diterima. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis yang lain, Nabi sebut as-salatu nur. Salat itu cahaya. Salat itu ialah cahaya yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang melakukannya untuk menjadi benteng, untuk dia tidak terlibat dengan benda-benda seperti ini. Kalau kita perhati, ada sebahagian orang mudah betul terpedaya dengan benda-benda yang disebut dalam buku ni. Bukan setakat terpedaya, bahkan mempertahankan lagi benda tu. Memang tak dapat dinafikan. Di negara kita pun ada orang yang mempertahankan benda-benda ni, iaitu kefahaman salat yang sebenar ialah daimus salah. Salat yang sebenar ialah hakikat diri sembahyang. Cakap macam bijak, tapi di belakangnya ialah plan untuk melarikan orang, menjauhkan orang, meruntuhkan agama ni dengan tidak bersalah. Walaupun dia celah kot tu, dia celah kot ni, dia kata, saya bukan maksudkan tak salat, cuma untuk salat ni tak boleh lagi. Kita belum sampai lagi pada level yang boleh salat tu. Kita kena buat benda-benda lain. Sedangkan kalau tuan-tuan tengok, ketika mana Nabi menghantar Mu'az bin Jabal ke Yaman, Nabi beritahu apa pada Mu'az? Sekiranya penduduk Yaman menerima Islam, ajar mereka salat. Benda yang utama untuk diberi penekanan, benda yang utama untuk perlu dirasakan oleh orang yang baru masuk Islam ni ialah salat. Itu benda yang tak dapat dinafikan. Sebab tu kalau kita tengok sunnah Nabi, Nabi ni sebelum datang bersalat di masjid, ada doa yang Nabi amalkan. Antaranya ialah doa berjalan nak menuju pergi ke masjid. Tuan-tuan start kereta, tuan-tuan start motor, jalan kaki. Doa ni ialah diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas dalam Sahih Bukhari. Abdullah bin Abbas kata,
selepas daripada aku melihat Nabi ni bangkit daripada tidur lepas salat tahajud, Nabi salat tahajud, Nabi tidur sementara tunggu subuh, Nabi dengar saja azan Bilal, Nabi bangkit, Nabi salat, Nabi tak berwuduk, Nabi tidur, tidur-tidur ayam je pada waktu tu, tidur lebih-lebih kurang, Nabi bangkit, Nabi salat di rumah Nabi. Salat itu ialah salat dua rakaat sebelum fajar, iaitu sebelum ditunaikan salat subuh tu lah. Ada dua riwayat. Riwayat daripada Abdullah bin Abbas, habis Nabi salat tu Nabi berdoa. Doa dia berbunyi, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura. Riwayat Abdullah bin Abbas sampai situ. Riwayat daripada sahabat lain, Nabi sambung lagi, waj'al fi nafsi nura wa a'zim li nura wa 'azzim li nura waj'al li nura waj'alni nura Allahumma atini nura waj'al 'asabi nura waj'al lahmi nura waj'al wa fi dami nura wa fi sha'ri nura wa fi bashari nura Allahumma ij'al li nuran fi qabri wa nuran fi 'idhami wa zidni nura wa zidni nura wa zidni nura wa habli nuran 'ala nur. Para ulama sebut ini ialah doa mohon cahaya. Ada satu hadis Nabi sebut, berikan berita gembira kepada orang yang berjalan dalam gelap pada waktu subuh nak pergi ke masjid dengan cahaya yang terang pada hari kiamat dengan sebab apa yang dia buat. Cara nak dapat cahaya tu ialah dengan doa ni. Tuan-tuan boleh bayang, saya beri sikit makna doa ni. Nabi bangkit daripada tidur-tidur ayam tu, lepas selesai salat sunat, Nabi baca doa ni. Ada sebahagian riwayat kata waktu berjalan tu Nabi baca. Dan saya rasa yang paling praktikal untuk kita lakukan, tuan-tuan keluar rumah nak pergi masjid, start kereta tu ataupun start motor tu, kena hafal lah sikit. Waktu tu kita baca. Waktu tu kita baca. Selepas kita baca doa naik kenderaan lah. Ya Allah, jadikan dalam hatiku cahaya, lidahku cahaya, pendengaranku cahaya, penglihatan aku cahaya, di atas aku cahaya, di bawah aku cahaya, di kanan aku cahaya, di kiri aku cahaya, di hadapan aku cahaya, di belakang aku cahaya. Jadikanlah pada diriku cahaya. Agungkanlah cahaya itu. Agungkan sebenar-benarnya cahaya itu. Jadikanlah diriku bercahaya. Sampailah habis doa tu, Nabi minta, wazidni nura, wazidni nura, wazidni nura. Tambahkan cahaya yang sempurna ini. Wahabli nuran ala nur. Dan berikanlah aku cahaya di atas cahaya. Tuan-tuan amal doa ni. Tuan-tuan amal doa ni, tuan-tuan akan terselamat daripada karut marut ustaz-ustaz yang berceramah di masjid. Benda ni penting. Sebab dalam doa ni, kalau kita perasan, apa yang Nabi minta? Wa fi sam'i nura, pada pendengaran aku cahaya. Maknanya waktu kita naik atas masjid, kita dengar kuliah, kita ambil, kita dengar semua. Tapi jadikanlah dalam diri kita ni, biar Tuhan jadikan ada filter yang kita akan rasa curiga dan ragu pada apa yang dia sebut kalau tak betul. Kalau kita tak baca benda ni, itu yang jadi menerawang. Itu yang jadi sebahagian orang. Ni saya sebut sikit, bukan masjid ni, tapi saya perasan ada dalam kuliah saja di setengah masjid. Sebahagian orang yang duduk kat luar, dia intai muslimat di tepi. Tua orang pun. Penglihatannya tak ada cahaya, kelam. Dahlah kelam, double kelam. Jangan buat perangai macam tu. Tak nak dengar kuliah, balik. Jangan duduk-duduk intai perempuan. Ini tua tak senonoh buat perangai macam ni. Ini tiada kesan doa datang masjid. Apa perangai macam ni? Sebab saya tengok, bukan di masjid ni. Masjid ni ruang dia tak pergi ke sana. Adalah masjid lain, tuan-tuan tak payah carilah masjid mana. Biar orang tu dengar ya. Cuma saya tengok, kalau dia menghayati doa Nabi, dia menghayati doa Nabi. Saya kuliah, saya perhati orang buat apa. Tapi saya bukanlah nak marah orang. Cuma saya tengok, benda tu over bagi saya. Dia intai dekat celah-celah grill pintu masjid tu, intai perempuan. Yang muslimat kena jaga diri nampak ni. Tak tahu dia intai apa, dia tengok apa daripada perempuan tu. Dia dah datang masjid. Masjid, Nabi sebut, sebaik-baik potongan di atas muka bumi ni ialah masjid.
Tapi ada sebahagian orang mencemarkan dirinya, mencemarkan pemandangannya, mencemarkan penglihatannya dan juga segala apa daripada anggota badan dia. Sedangkan Nabi suruh kita minta, ya Allah jadikan hati aku cahaya, lidah aku cahaya. Sebab tu ada orang dia datang masjid, dia bercakap benda yang tak penting kerana lidahnya tidak diberi cahaya oleh Tuhan. Dia bercakap benda-benda yang tak sepatutnya dia bercakap. Dia mendengar benda-benda yang tak sepatutnya dia dengar. Dia melihat benda-benda yang tak sepatutnya dia lihat. Sebab itulah benteng yang kita kena ada sekarang ialah doa. Orang tanya, macam mana ni ustaz? Ada orang dia terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang pelik-pelik. Sebenarnya kalau kita ikut sunnah Nabi dan kita betul-betul menghayati, kita akan dapat benteng itu. Kita akan dapat benteng itu. Tuan-tuan kena amal doa ni supaya kita datang masjid dalam keadaan cahaya yang sempurna Tuhan beri pada kita. Masjid itu menjadi tempat memberikan cahaya yang paling terbaik dalam hidup. Bila mana kita hayati doa Nabi itu, doa yang mulia ni, Nabi kata jadikan hatiku bercahaya, lidah bercahaya, pendengaran bercahaya, penglihatan bercahaya, supaya kita duduk masjid, kita dengar orang sembang, Tuhan selamatkan kita tak dengar apa yang dia sembang. Dengar benda yang bermanfaat. Termasuklah dengar daripada penceramah yang bermanfaat pun. Kita minta supaya Tuhan gerakkan hati kita. Sebab orang fikir macam-macam cara. Ada orang halang penceramah tu masuk. Ada orang itu, ada orang ini. Macam-macam orang guna. Tapi kita kena sedar daya dan upaya yang sebenar daripada Allah Ta'ala. Ini benda yang kita kena akur. Boleh usaha. Okey, penceramah ni mengarut sangat. Kita jangan panggil dia. Tapi dia ada live. Dia ada media sosial. Orang-orang yang datang ke masjid, dia balik rumah. Dia buka telefon ni, dia tengok balik ustaz tu. Mengarut lagi. Dia dengar lagi. Jadi kita tengok dan hayati doa ni. Saya harap benar-benar kita hayati doa ni supaya Tuhan memberi kita benteng. Supaya salat yang disebut oleh Nabi as-salatu nur, salat itu cahaya, betul-betul salat ni boleh blok kita daripada semua benda ni. Tak ada cara lain tuan-tuan. Buatlah apa saja, tarekat sesat, masuk dalam kemungkaran, ubatnya ialah kembali balik membaiki hubungannya dengan Tuhannya. Dan hubungan yang paling mustahak untuk dibaiki ialah salatnya. Sebab tu kalau tengok orang yang terjerumus dengan ajaran-ajaran sesat, tarekat, biasanya penekanan salat ni tak ada. Dia hanya lebih fokus pada zikir semata-mata. Jadi benda tu penting. Tuan-tuan boleh cek tengok dalam Hisnul Muslim, doa ni ada. Cuma yang Hisnul Muslim ni dia panjang. Riwayat selain daripada Ibn Abbas, dia compile. Sebab tu dalam riwayat tu dia ada, jadikanlah urat aku ni cahaya, otot aku ni bercahaya, semua kulit aku ni bercahaya. Komplit doa tu Nabi minta. Tambahkan aku cahaya. Jadikanlah dalam kubur aku cahaya. Diri aku bercahaya. Cahaya yang agung. Tuan-tuan boleh bayang, Nabi kata Abdullah bin Abbas, Nabi tak tinggal doa ni. Nabi tak tinggal doa ni. Nabi tu dah sempurna. Tiada apa yang kurang pada diri dia. Kalau dia tak minta pun Tuhan akan selamatkan dia. Tapi dia nak contohkan kepada umat dia. Dan dia risaukan umat dia di akhir zaman. Sebab tu ada riwayat, ada hadis, ketika mana Jibril beritahu pada Nabi tentang keadaan umatnya di akhir zaman. Antara benda yang mengejutkan Nabi, Jibril kata, umat kamu di akhir zaman akan banyak mencuaikan salat. Sehingga Nabi tanya 2-3 kali, tudayyi' ummatis salah. Umat aku ni akan cuai kepada salat ni. Umat aku ni akan cuai. Ya, umat ni akan cuai. Sebab memang itu ialah benda yang akan berlaku. Caranya, jangan kita menggolongkan diri kita dalam golongan yang cuai itu. Jadilah kita golongan yang betul-betul mengagungkan salat ni. Termasuklah segala benda yang kita perlu tengok dalam sunnah Nabi ni, apa Nabi buat sebelum Nabi pergi salat. Jangan pergi salat semata-mata. Tengok. Supaya kita nak rasa salat yang dilaksanakan oleh Nabi, dilaksanakan oleh sahabat tu betul-betul menyerap dan meresap dalam hidup kita. Sehingga menjadi benteng yang paling ampuh untuk tak kena ajaran mengarut, tak kena gosip-gosip yang tak sepatutnya kita dengar, tak tengok mata kita benda-benda yang tak sepatutnya kita tengok. Walaupun di tempat yang mulia, iaitu di masjid. Okay. Kita balik kepada bantahan Ibnul Arabi. Ibnul Arabi Al-Maliki membantah tafsiran yang dibuat oleh setengah ahli sufi terhadap maksud ayat yang ke-75 daripada surah Al-Hijr yang mentafsirkan perkataan Al-Mutawassimin
dengan makna orang yang arif dan orang yang alim terhadap alam ghaib. Bagi beliau, perkataan al-wasm merujuk kepada tanda yang digunakan untuk mengaitkan dengan sesuatu yang lain atau membawa maksud orang yang merenung, orang yang mempunyai firasat, orang yang mengambil iktibar dan juga orang yang berfikir. Kesemuanya mengandungi makna yang saling mendekati antara satu sama lain. Dalam surah Al-Hijr, surah Al-Hijr ni ada 99 ayat. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-75, inna fi dhalika la ayatan lil mutawassimin. Kalau kita buka Quran, muka surah 266. Ayat ni datang selepas selesainya cerita dijungkir balikkan kediaman tanah tempat tinggal kaum Nabi Lut alaihissalam yang mengamalkan LGBT. Itu perkataan yang mudah untuk kita beritahulah. Kaum Nabi Lut, dia mengamalkan LGBT, dia melakukan hubungan sejenis. Allah Ta'ala terbalikkan bumi tempat dia. Tuhan cerita, kalau kita buka dalam mushaf, Allah Ta'ala sebut tentang cerita kaum Nabi Lut tu, ayat yang ke-74, 73, 72. Ketika mana Allah Ta'ala sebut pada ayat 74, faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Kami jadikan atasnya ke bawah dan bawahnya ke atas. Kami hujankan di atas kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Lut itu batu-batu daripada neraka. Kemudian ayat 75 Tuhan sebut, ini semua tanda-tanda yang akan dapat dirasai dan dikesan bagi orang-orang yang memerhati. Al-Mutawassimin itu maksudnya memerhati. Datang kelompok sufi yang mengarut ni, dia kata Mutawassimin ini ialah Rijalul Ghaib, orang-orang yang tahu benda ghaib, termasuk daripada wali-wali, wali kutub, wali abdal, segala jenis wali lah. Dia kata Al-Mutawassimin inilah para wali. Jadi Qadi Abu Bakar Ibn Al-Arabi Al-Maliki, dia ni ialah satu orang qadi bermazhab Maliki. Dia kata tafsiran ini ataupun takwilan ini takwilan yang menyeleweng. Kerana kebanyakan para ulama, antaranya Imam At-Tabari, kita buka lah tafsir At-Tabari. Imam At-Tabari kata maksud daripada ayat 75 surah Al-Hijr ini ialah orang yang lalu pada kawasan kaum Nabi Lut itu dilaknat, dia memerhati dan dia mengambil pelajaran, dia insaf, dia muhasabah diri. Sebab tu saya pernah sebut di sini mungkin tentang hukum menziarahi tempat-tempat yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jal. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi suruh para sahabat ni merendahkan suara, beristighfar, minta ampun, muhasabah diri supaya kita tak terkena penyakit umat-umat terdahulu. Sebab tu kecoh isu tentang Al-Ula di Arab Saudi menjadi tempat tarikan pelancong sekarang. Al-Ula tu dibuat dengan cantik, tempat yang cantik lah. Lepas tu ada orang petikai, ada sebahagian ustaz-ustaz lain, dia petikai bila mana ada orang pergi. Dia kata tempat ni tak boleh pergi sebab tempat ni ialah tempat kaum Samud diazab oleh Allah Ta'ala. Lepas tu ada orang-orang yang dah pergi, dia kata tak, Al-Ula tu bukan, Al-Hijr, atas lagi. Okey, tak apalah, kalau nak kata benda tu memang khilaf di kalangan para ulama, para pengkaji sejarah, pakar arkeologi nak mensabitkan Al-Ula ni masuk tak kawasan kaum Samud. Ada orang dia kata tak, sebab kebanyakan orang Arab dia kata Al-Ula ni okey, Al-Hijr tu baru betul, Al-Hijr ni jauh lagi. Nama tempat tu Al-Hijr, yang tak boleh pergi tu Al-Hijr. Okey, dia macam ni tuan-tuan. Pertama, koordinat tempat yang diazab oleh umat-umat terdahulu ni, Allah Ta'ala azab umat terdahulu, memang ianya bukan koordinat yang mudah untuk dicari. Itu benda kita nak tahu. Bukan senang, sebab memang Quran dia tak detailkan berapa darjah dia duduk kawasan mana by detail. Cuma kita maklum kalau tempat tu diazab oleh Allah Ta'ala, kita pergi dalam keadaan muhasabah diri. Lepas pada tu kita bincang isu yang kedua, hukum pergi melancong berziarah tempat-tempat pelancongan. Apakah
hukumnya? Hukumnya harus, boleh pergi. Kalau tempat tu tak ada isu lah. Bukan tempat kaum Nabi mana-mana diazab, umum tempat. Tapi kalau tempat tu dah ada pemandangan-pemandangan yang kurang baik, seorang Muslim dia tahu benda tu akan memberi kesan pada diri dia. Contoh, kalau tempat tu ada orang pakai bikini, orang mandi tak apa nak pakai baju, seorang Muslim, dia okey ke duduk tempat tu? Kalau dia betul Muslim, dia akan rasa resah tempat tu. Sebab tempat tu bukan tempat yang baik untuk pandangan dia, untuk dia jaga pandangan dia, kalau dia lelaki lah. Kalau perempuan pun sama, dia tengok lelaki tak apa nak pakai baju sangat pun, problem juga. Dia sama saja. Kita pergi ke Phuket pun apa semua, seorang Muslim, dia tak pergi tempat tu. Bukan salah tempat tu. Tempat tu tak salah. Tempat tu harus untuk kita pergi. Tapi pergi ke tempat seperti itu. Macam sebahagian orang, dia pergi ke Mekah, dia pergi ke tempat-tempat suci, tapi dia cari benda-benda yang masalah di tempat tu. Nak cari lorong-lorong, rumah-rumah uruk di Mekah, ada orang dia nak bongkarkan benda tu. Dia cari, dia jumpa, dia dapat, tapi tak dapat berkat lah tempat tu. Hukum dia mudah saja. Bila mana tempat tu ada benda yang tak elok pada pandangan kita, benda yang boleh menyebabkan syahwat kita terganggu, keinginan-keinginan duniawi kita meningkat, sebagai Muslim, dia hindarkan tempat tu. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, la tashuddur rihal ila thalathati masajid. Jangan bersungguh nak pergi berjalan melainkan pada tiga tempat ni, tiga masjid ni, iaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjidil Aqsa. Umumnya Nabi fokus kepada masjid. Sebab tu sebahagian para ulama sebut, nak pergi musafir mana-mana pun, jadikanlah dalam plan permusafiran itu ada masjid yang nak disinggah. Jadikanlah benda tu. Tuan-tuan nak pergi mana? Nak pergi China ke? Nak pergi Eropah ke mana-mana? Dalam plan tu, as a Muslim, satu orang Muslim, sepatutnya, tambah-tambah orang lelaki, keterikatan dia dengan masjid cukup kuat. Walaupun tuan-tuan nak pakai pandangan Syafi'i, Syafi'i kata, sah je kalau tak salat jemaah di masjid. Ya. Tapi ta'zimul masajid, membesarkan masjid itu besar. Sebab tu dalam Quran sebut, innama ya'muru masajid Allah. Tuhan mention orang-orang yang mengimarahkan masjid. Maknanya dia ada kelebihan. Daripada hadis tu Nabi kata, la tashuddur rihal, jangan bersungguh pergi pada tiga tempat. Nak tunjuk pada kita, pergilah berjalan atas muka bumi mana yang paling terbaik ialah tiga tempat tu. Kalau tak nak pergi tiga tempat ni, as a Muslim, sebagai seorang Muslim, dia nak pergi tempat yang elok. Sebab masjid ni tempat orang beribadah. Sebab tu kalau orang dia pergi ke Mekah, dia pergi Mekah tapi dia aim pasar, dia aim kedai makan, inilah kecenderungan-kecenderungan yang tak bagus untuk dia tu pergi berjalan. Kalau dia pergi, orang kata apa, masjid, lepas tu sambil-sambil, yang tu tak apa. Tapi ada orang kecenderungan dia macam, walaupun dia dah pergi, tempat tu tak kena azab pun, tapi niatnya. Saya nak bagi faham yang tu. Kalau nak katalah al-ula tu boleh pergi, saya nak pergi, saya dah beli dah tiket, okey pergilah, tak apa, tak ada masalah. Tapi bila mana ada benda-benda yang mengganggu pandangan, kita beredar pada tempat tu dan kita minta pada Tuhan supaya tak kenalah benda-benda buruk terlintas pada kita dengan sebab kita tengok benda-benda macam tu. Sebab saya nampak dan difahamkan al-ula ni pun foreigner non-muslim pun masuk, Mat Saleh pun masuk, ada kolam mandi situ. Masalah-masalah yang datang mandi ni, dia tak pakai jubah mandi. Dia memang pakai, tak pun nak pakai baju lah. Dia tak pakai telekung, dia tak pakai jubah, tak pakai abaya, dia nak mandi tu. Termasuklah orang-orang yang duduk di sana pun, dia kena sedarlah benda ni. Kita pun di Malaysia macam tu lah. Pantai-pantai yang kita tengok orang tak apa-apa nak pakai baju, taklah kita duduk lama, seronok, tenang pula hati duduk situ. Tak buatlah perangai macam tu. Sebagai seorang Muslim, saya nak sebut ni lah hakikat jiwa seorang Muslim dia macam tu. Okay. Balik semula kepada isu ni, al-mutawassimi sini ialah maksudnya orang yang pergi dan perhati, bukan rijalul ghaib. Tafsir sesetengah ahli sufi terhadap makna al-mutawassimin merupakan dakwaan terhadap perkara ghaib tanpa diragui lagi. Muka surat 62, sedangkan perkara ghaib tidak diketahui melainkan oleh Allah Azza wa Jal sahaja. Firman Allah Ta'ala, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu
wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Surah Al-An'am ayat yang ke-59. Allah Ta'ala sebut, pada sisi Allah lah perbendaharaan kunci kepada segala benda ghaib. Tidak diketahui oleh siapa-siapa pun, melainkan dia yang tahu benda ghaib. Ada orang pergi naik Gunung Jerai, rasa Gunung Jerai itu perkampungan bunian. Dia rasa je lah. Tapi yang hakikatnya mengetahui hanyalah Allah Azza wa Jalla. Sebab kita kena tahu, manusia ni dorongan-dorongan emosi yang ada dalam diri dia kadang-kadang boleh mengaktifkan mata dia nampak melain. Dia daripada sini lagi, dia dah terbayang kalau pergi nanti mesti nampak perkampungan bunian pakai putih semua, duit pakai duit Malaysia lama. Kan ada cerita bunian macam tu. Dia tak pakai duit, dia pakai ringgit Malaysia tapi ringgit Malaysia lama. Ada sebahagian orang kau kata duit RM10, RM5 yang lama dulu. Dia pakai yang tu. Betul ke tak, tak tahulah. Okay. Bagi orang yang dia ada benda tu, dia sampai sana dengan perasaan dia tu, kadang-kadang dia nampak. Inilah normal. Sebab dia yang cuba mengaktifkan benda tu. Macam sama kita sekolah dulu, bila mana ada orang cerita, bangunan ni ada hantu. Dia dimomokkan hari-hari. 5 tahun dia sekolah situ. Tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Orang sebut, bangunan ni ada hantu. Setiap kali dia termenung, tengok malam-malam, dia macam nampak kelibat. Kerana apa? Maklumat propaganda tu dah ada dalam kepala. Mengaktifkan mata dia. Tanya orang lain yang tak pernah tahu bangunan tu berhantu. Tak nampak apa pun. Kerana apa? Kerana kepercayaan. Kerana emosi dalaman. Manusia bila mana dia buat benda tu, dia akan dapat. Dia akan aktifkan dia punya emosi dia sehingga hormon dia tu dia boleh nampak. Mata dia tu sepatutnya tak ada pun depan mata dia, tapi dia boleh nampak. Itu normal. Cuma nak sebutnya ialah segala benda-benda ghaib ni kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dialah yang mengetahui apa yang ada di daratan dan juga apa yang ada di lautan. Kesimpulan akhir. Okay, alhamdulillah kita dah ngam nak masuk isyak ni. Berdasarkan keterangan di atas menjelaskan tafsiran terhadap ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran yang dilakukan oleh ahli-ahli sufi, terlibat dalam bertentangan. Terlibat adalah bertentangan dengan tafsiran yang dilakukan oleh ulama tafsir, kerana tafsiran mereka adalah tafsiran tersendiri dan tidak meraikan tafsir yang biasa digunakan oleh ulama tafsir. Tafsir ini disebut sebagai tafsir isyari. Tafsir isyari yang mengambil kira aspek bahasa Arab diambil oleh sesetengah ulama, manakala yang tidak mengambil kira aspek tersebut ditolak oleh ulama tafsir. Tuan-tuan kena tambah A tu, ulam tafsir tu bukan. Tak tahulah buku saja dia tulis ulam tafsir yang last sekali. Ulama tafsir. Ulam tafsir tu ulam nak makan dengan nasi. Okay. Cuma nak sebutnya ialah poin dia untuk bab ketiga ni, problem kaum sufi ni yang melampau ni ialah mereka ada konsep tafsir isyari. Konsep tafsir isyari itu tertolak oleh kebanyakan para ulama dalam menjaga ketulinan dan keaslian Al-Quran tu sendiri. Ada sebahagian ulama terima, tapi bukan semua metodologi isyari diterima. Hanya melihat kepada kepelbagaian balaghatul Quran, sastra Quran yang tinggi, ambil juga kelembutan cara diorang menafsirkan Quran, tapi tak ambil waktu diorang bagi makna terhadap ayat tu. Sebab memang bila mana diorang bagi makna, makna tu didorong oleh kepercayaan dan ideologi percaya adanya batin, adanya zahir terhadap Al-Quran. Jadi alhamdulillah kita selesai untuk bab yang keempat. Saya rasa kita nak berhenti situ lah kot, sebab nak masuk bab yang ketiga tu selesai. Nak masuk bab yang keempat ni dia macam panjang, masa pun kita dah tak sempat nak sebut semua benda. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.